Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak cari nilai kofaktor 32. Okey, 32. Yang pertama kita tengok nombor ni sendiri. 3 kita tambahkan dengan 2. So kat sini kita dapat 5. Okey, oleh kerana nombor ini adalah nombor ganjil. Okey, dia nombor ganjil. Jadi tanda di depannya nanti adalah negatif. Itu yang pertama. Jadi C32 tanda di depannya ialah negatif dan kita akan cari nilai yang kita tinggalkan. So yang pertama kita nak buat 3. So 3 saya potong baris yang ketiga dan kemudian lajur yang ke 2 saya potong ni. Okey, jadi nombor yang tertinggal 1, negatif 4, 5, 2. Yang dalam yang merah ni kita panggil dia minor. Okey, bila saya letak tanda negatif kat luar tu dia jadi kofaktor. Bila kita selesaikan negatif, dia akan dapat, kita cross yang ini dahulu, kita cross ni. Okey, kita cross. 1 darab 2, kita dapat 2. Tolak ini adalah tolak operasi. Kemudian middle cross yang ini pula. Cross yang itu, nilai yang itu ialah negatif 20. 5 darab 4. Okey, sama dengan negatif. Yang dalam kurungan dia jadi 2 tambah 20. 22. Dan kena ingat kita darab dengan nombor di depan. Maka kofaktor 32 adalah negatif 22. Jadi benda yang penting di sini, kalau media boleh highlight, benda yang penting ialah kita kena tahu nilai ni kat depan ni. Perkali dia positif atau negatif bergantung bergantung kepada nilai hasil tambah I dan juga J. Okey, kita cari soalan yang lebih kurang sama. Okey, cari soalan yang lebih kurang sama. Sekejap, media cari dahulu. Okey, ni lebih kurang sama. Cuma yang ini, kita cuma nak cari elemen. Tadi kofaktor, yang ini elemen saja. Yang pertama, kita tengok dahulu jawapannya elemen 1, 3. So, kita akan highlight 1, 3. Okey. Nilai yang kena di sini ialah, okey, nilai elemen yang kena adalah nombor 5. Sekejap, nombor 5 ke? Saya padam sekejap. Saya tengok nombor apa yang kena. Okey, nombor yang kena di situ tadi ialah nombor negatif 5. Jadi A salah, B pun salah. Okey, kemudian kita pergi kepada ulang kaji 2, elemen 2, 2. 2, 2. Okey, nombor yang kena di sini ialah nombor negatif 6. Okey, sepatutnya 2, 2 tadi saya tak cari. Saya lupa nak tengok pilihan jawapan. Sebab 2, 2, 2 sama. Penentu kepada jawapannya ialah maklumat yang ketiga, iaitu elemen 3, 2. 3, 2. Nilainya adalah negatif 1. Jadi jawapan yang ini adalah D. Okey, tadi kita dah buat ulang kaji untuk kofaktor. Soalan nombor 12 adalah ulang kaji untuk elemen. Okey, kita tengok apa lagi yang lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Okey, ni lebih kurang sama juga. Cuma video nombor 17 ada dalam UpSafe 2. Awak rujuk kat sana. Okey, next. Okey. Video nombor 19 ada dalam UpSafe 2. Okey, mana lagi?
Sekejap, ya. Kita cari. Cari lagi. Okey, yang ini. Okey, nombor 33. Given matrik P, dia minta kita cari elemen 2, 3. Ha, ni 2. Kemudian 3. 2, 3. So, nombor yang kena ialah nombor 1. Ha, so, jawapannya 1. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, 2. Okey, 2. Ha, yang ini. 3. Ha, nilai kat tengah ni yang kena. Apakah nilai di situ? Nilai di situ ialah 1. Ha, ini masih juga elemen. Okey, next. Okey, kita tengok soalan 37. Kita mencari cofactor. Okey, cofactor A21. Yang pertama, kita ambil nombor 2, kita tambah dengan 1, kita dapat 3. 3 ni adalah nombor ganjil dan kita akan gunakan simbol negatif. Jadi cofactor 21 sama dengan negatif dan kita cari minor. 2, okay, 2, 1. Nombor yang tertinggal ialah 2, 2, 2, 1. Sama dengan. So, yang ini, media highlight yang ini terlebih dahulu. So, dapat negatif. Kurungan 2 darab 1, 2. Tolak ni operasi. Dan media cross yang ini dapat 4. Okay, so negatif kepada negatif 2. Jawapan kita ialah 2. Okey, negatif kepada negatif 2 adalah 2. So, jawapan nombor 37, dia cerita tentang cofactor. Ha, banyak kali kita buat latihan cofactor ni. Okey, itu nombor 37. Okey, itu untuk latihan cofactor minor dan juga